Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Rizky Lunca. Di video kali ini aku mau bikin makanan yang gampang banget bikinnya tapi enak. Jadi aku mau bikin Korean Street Toast atau Gilgyori Toast. Ini tuh jajanan pinggir jalan Korea. Jadi kalau di kita tuh kayak ropang gitu, kelihatan roti panggang. Roti panggang di kita kan itu biasanya isinya tuh kayak coklat, selai stroberi, selai nanas, selai kacang kayak gitu kan. Jadi ini tuh isinya sayur-sayuran pakai telur gitu. Ini tuh kayak ropang versi sehat gitu. Cocok banget buat sarapan pagi, buat bekal sekolah, buat bekal piknik. Terus buat anak-anak yang rada susah gitu makan sayur, kayak kalau dibikinin ini doyan deh. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita bikin si Gilgyori Toast-nya. Seperti biasa buat kalian yang malas nyatet, nanti di akhir video bakalan aku catet bahan-bahannya. Jadi kalian tinggal screenshot aja. Nah, nanti juga aku bakalan cobain, jadi aku bakalan ceritain rasanya kayak gimana. Kayaknya sih orang Indonesia pasti suka, pasti cocok. Karena ya bahannya juga nggak yang aneh-aneh gitu. Dan bikinnya juga emang gampang banget gitu. So, tonton sampai habis ya, please. Thank you.
Dan ini dia, udah jadi Gilgiorit toast-nya atau Korean Street Toast. Jadi kan tadi ceritanya aku mau pakein keju, tapi aku masih galau. Kejunya tuh dicampur ke adonan telurnya, apa ditaruh di atasnya gitu. Cuman aku pikir, jangan ditaruh di dalam telurnya. Di atasnya aja, nanti kalau misalnya telurnya udah matang, ditaruh di atasnya. Lupa gitu. Jadi sekarang aja kita pakein. Jadi kita bongkar lagi, kita pakein keju, kita pakein kejunya di darat. Oke. Aku buka lagi. Ini aku udah cuci tangan ya, by the way. Aku buka lagi, aduh maaf banget nih. Terus aku pakein keju, soalnya kayak lebih mantep gitu kayaknya kalau pakai keju tuh pasti lebih mantul gitu, lebih endol. Walaupun aslinya nggak tahu sih pakai keju apa enggak, orang nggak pernah beli juga, nggak pernah ke Korea juga. Ini mah kita sotoy aja gitu. Apa bikin jajanan pinggir jalan Korea, kayak pernah jajannya di Korea. Seperti itu. Terus kita bungkus lagi. Kayak kalau bungkusnya itu gimana sih bungkusnya yang enak ya? Kayak kalau di tukang roti bakar gitu, kayak dimiringin gitu deh. Gini, terus begini kan? Seperti itu, seperti itu, seperti itu. Nah, kayak gini kan ya? Dan terus, nah, tinggal kita potong. Tapi kagak ada talenan, ini bisa nggak ya di atas piring langsung ya? Langsung kita potong aja dah di atas piring. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak gini tampilannya, kelihatan gak sih? Kayak gini. Oh iya, aku juga udah nyiapin minuman. Ini apa ya namanya? Yoik. Yoik bukan sih bacanya. Ini kayaknya kayak Yakult gitu deh. Kayak cocok gitu minum ini, makannya ini. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa loh ini kalau mau dijual di pinggir jalan. Yoich. Susah banget bukanya. Habis. Kalau gitu, sampai di sini aja perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum.